Pada hari ini kita panggil, kita membuat satu laporan polis kerana kita ada membaca satu keratan akhbar daripada Amerika memang bantu Anwar. Daripada sini, ini satu kenyataan daripada bekas setiausaha sulit Datuk Seri Anwar Ibrahim, Anwar Syahri, ada menyatakan bahawasanya memang mereka ini diajar dan juga dilatih untuk untuk menyerang negara dan juga untuk membuat kebebasan bersuara. Jadi daripada sini kita tengok, saya daripada Wira, kita melihat ini satu perkara yang serius. Satu perkara yang bukan boleh buat main-main, bukan satu perkara yang amat serius. Kerana ia dalam statement berita harian hari ini, dia ada menyatakan dia akan menjatuhkan sistem kehakiman, sistem raja-raja. Dia akan menjatuhkan sistem polis daripada sini untuk meneruskan untuk meneruskan dia orang punya agenda kebebasan bersuara. Daripada sini kita memandang satu perkara yang serius, sebab ini satu pengakuan daripada dua orang bekas ahli PKR yang rupa-rupanya mereka ni diindoktrin daripada Amerika. Jadi kita membuat satu laporan polis supaya polis membuat satu siasatan terhadap mereka ini, adalah kesahihan benda ini, perkara ini benar atau tidak. Sebab ini satu perkara yang amat serius. Sebab apabila negara kita dimasuki oleh tangan-tangan raib daripada tangan-tangan luar, ini adalah satu perkara yang amat serius lah. Sebab kita tidak memerlukan orang luar untuk mengajar kita untuk mentadbir negara ini. Kita nak orang, biarlah orang di negara ini yang mentadbir negara ini sendiri. Jadi daripada sini kita mendesak pihak berkuasa dan juga pihak berwajib untuk siasat perkara ini. Ini satu perkara yang amat serius, bukan satu perkara yang orang kata boleh dipandang enteng, dipandang remeh. Kita beranggapan ini satu threaten kepada negara, yang mana dia boleh mengganggu-gugat keamanan dan sistem demokrasi yang berada dalam negara kita. Pada hari ini, daripada segi cara attacking dia orang tu, kita melihatkan cara dia orang attack tu daripada agensi-agensi penting negara. Contoh, dia orang mansuhkan ISA, dia orang mendesak mansuhkan ISA, dia orang mendesak untuk institusi raja-raja, dia orang mendesak daripada segi pilihan raya, dia orang mendesak daripada segi polis. Daripada sini kita nampak jelas ini adalah cara-cara yang untuk melumpuhkan satu-satu kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada 2008. Kalau nak apa pun, tunggu pada PRU yang akan datang. Tolong hormati kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada 2008. Jadi daripada sini kita mendesak, kita melihat satu cara yang agak serius. Sebab kita dapat tahu Datuk Seri Anwar ni dia suka saman orang. Jadi Wall Street Journal lah ada keluar beberapa artikel kan, yang mana dia tak nak tarik pun. Jadi dekat sini kita nampak ada something wrong lah kan. Jadi daripada sini juga kita dapat tahu mesti ada berlaku sesuatu yang agak-agak muskil. Jadi daripada sini kita mendesak juga sekarang ni pihak berkuasa, dengan pengakuan dua daripada orang-orang bekas-bekas PKR yang mana dulu pernah duduk di dalam, yang dia orang ni lebih tahu daripada kita yang kat luar ni, untuk siasat sama ada kesahihan benar atau tidak. Kalau Datuk Seri Anwar ke siapa ke bersalah, sila tangkap. Sebab benda ni undang-undang dia tak ada menghukum, tak ada kira siapa. Dia tak ada membatasi siapa-siapa. Jadi kita harap pihak berkuasa cuba jalankan siasatan yang sebaik mungkin. Daripada macam saudara YDP kita kata tadi, daripada blok-blok yang mana ni tolong pantau. Jadi benda ni kita tolong benda buat satu perkara yang lebih serius, bukannya satu perkara yang main-main. Sebab ini perkara saya rasa dah menjadi satu ugutan dan juga satu trend kan, menggulingkan kerajaan dengan cara yang tak berdemokrasi langsung. Ini cara-cara orang hutan yang buat cara-cara macam ni. Tapi Yohan, tapi adakah ini satu kelakuan yang salah untuk mendesak kerajaan memasukkan ISA dan sebagainya? Tak, kita mendesak memasukkan ISA, kita lihat daripada segi ISA. Apabila sebelum ni negara kita begitu aman, aman selama lebih daripada 50 tahun. Negara kita aman. Dan dalam ISA bukan yang dibayangkan. Dalam ISA pada hari ini hanya ada 4 orang. 4 orang ni yang terlibat dalam jenayah jemaah Islamiah. Dia spin like jadi dia orang spin macam ada beratus ribu orang kat dalam tu. Macam satu jenayah ni. Kalau benda ni tak cukup bagus, kalau ISA ni masih orang kata satu perkara yang
tak lagi relevan. Kenapa Singapura yang satu negara kecil tak boleh nak mansuhkan ISIS? Mereka pun menggunakan undang-undang yang sama. Amerika masih ada Guantanamo, kenapa tak ada mansuhkan dekat situ? Baru-baru ni kita dapat tahu di Amerika, dia orang punya senat meluluskan untuk mendera orang-orang yang ada dalam Guantanamo. Ini siapa yang lebih zalim? Di dekat ISIS dekat sini tak ada siapa yang dizalimi.